ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa ekonomi Islam baik hard skill maupun soft skill dari sisi akademik maupun non-akademik. Perkenalkan, saya Faiz dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2018. Alhamdulillah diamanai untuk menjadi Ketua Hima Ekonomi Islam Universitas Erlangga. Iya, untuk kisah jadi seorang kahima itu apa ya? Kalau ibaratkan kisah itu kisah-kisah yang tak terduga sih sebenarnya. Karena memang sebelumnya memang apa ya? Belum pernah keinginan menjadi seorang kahima, tiba-tiba ada sebuah forum untuk pencalonan kahima dan di sini ada yang dukungan dan dorongan, alhamdulillah akhirnya saya bersedia untuk jadi seorang kahima gitu. Oh iya, sebenarnya untuk organisasi itu dulu sih waktu SMA, ketua OSIS juga dulu waktu SMA, dan ya mungkin lebih ke kepanitiaan sih yang lain. Ini sih salah satu hal yang mendorong, memang ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, maka seseorang itu mungkin bisa berasumsi dan apa ya, memiliki banyak saran. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka perubahan itu lebih apa ya, lebih mudah untuk dilakukan. Jadi memang hal yang mendorong adalah ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, maka menjadi seorang pemimpin adalah wadah utamanya. Kalau menurutku kayak gitu sih. Iya, jadi kalau sibukan ya sibuk di rumah, karena pandemi kan di rumah aja nih, jadi emang sibuk di rumah. Tapi kalau organisasi ya ada juga di Forum Mahasiswa Madura UNER, jadi emang juga berkontribusi untuk daerah juga sih. Iya, bagi waktu itu dikunci sih ketika seseorang, apa ya, bukan hanya kuliah aja tapi ada banyak kesibukan lain. Nah, kalau caraku bagi waktu itu lebih ke menghitung skala prioritas itu. Lebih mana yang harus kita dahulukan, mana yang memang benar-benar penting untuk didahulukan, itu yang kita dahulukan dulu. Jadi, memang kita lihat di sananya skala prioritas. Dan mungkin kalau tugas kuliah itu lebih didahulukan sih, ketika memang dosen sudah ngasih tugas kuliah, itu bisa kita kerjakan dulu, atau memang apa ya, sudah memberikan ancang-ancang untuk mau mengerjakan. Jadi, ketika mau mengerjakan itu nggak lagi mikir dari awal, udah siap untuk menyelesaikan dengan cepat gitu. Jujur kalau sebenarnya dukanya itu belum ada sih sampai saat ini. Tapi kalau sukanya itu ya alhamdulillah banyak berinteraksi dengan banyak mahasiswa ekonomi Islam maupun di luar EKIS, di fakultas juga banyak interaksi. Jadi memang untuk kelas itu banyak sih, itu yang hal-hal yang mungkin sukanya. Kalau dukanya ya karena pandemi banyak hal-hal berubah, ya karena ada yang kurang lah ketika kita ada sebuah pandemi gitu, jadi kayak ada yang kurang gitu. Iya, banyak sih nilai yang didapat ketika jadi kahima itu, karena emang kita melihat banyak gambaran-gambaran organisasi ataupun staff ataupun kepribadian orang-orang di sekitar kita, jadi kita bisa melihat apa ya, sisi-sisi lain kehidupan teman-teman kita. Jadi emang apa ya, banyak belajar dari situ sih. Salah satu nilainya, kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita, karena emang relasinya banyak, jangkauannya banyak. Iya, untuk saranku buat mahasiswa yang mau gabung organisasi, yang penting itu niat dulu sih. Walaupun kita ada kemauan, kita harus meluruskan niat kita dulu. Jangan sampai kita gabung organisasi cuma mau incer jabatan dan lain-lain, itu nggak baik. Kita jadikan organisasi ini sebagai wadah untuk belajar, untuk mencari relasi dan mengembangkan diri. Itu yang harus menjadi kunci utama ketika teman-teman mahasiswa mau gabung organisasi adalah niat. Itu sih. Ketika memang udah niat ada, maka ya balik lagi bagaimana kita harus menjaga apa ya, niat kita itu ketika udah gabung organisasi. Karena jujur menjaga itu lebih sulit sih daripada mencari niat itu.